sedikit perubahan yang saya ambil dari gen 60 saya. Di sini saya pakai rem hidrolik, pakai Tektro double piston. Cuma saya nggak menggunakan sensor switch-nya ya. Sensor switch nggak saya pakai. Terus saya jarang juga pakai cruise control. Di sini perlu penggantian selangnya diganti dari bawaan Tektro, karena bawaan dari rem hidrolik itu biasanya untuk ukuran MTB, dan MTB lebih pendek daripada sepeda lipat. Jadi kalau sepeda lipat kita kan sarungnya ke bawah gini baru ke belakang, kalau MTB kan jadi langsung ke belakang jadi pendek. Jadi kalau dipasang di seli selalu kurang panjang, baik itu merek Shimano, Tektro maupun yang lain, rata-rata panjangnya untuk MTB. Jadi kemarin saya beli yang satu set 3 meter itu termasuk kuningan ujung-ujungnya. Saya pasang sendiri, ukurannya sesuaikan. Yang namanya rem hidrolik itu minyak yang di sini, mineral oil di sini ditekan melalui selang sini terus ke bawah, turun sampai di posisi kaliper. Nah, di sini saluran minyak sini masuk ke kaliper, dia menekan piston yang ada di dalam sini. Itu namanya hidrolik. Jadi bukan hidrolik abal-abal ya. Di sini sadelnya saya pakai yang per gini supaya lebih enak ya, lebih mantul. Sama ini chainringnya saya pakai 58T. Ininya pakai holo. Untuk sementara masih nunggu sensornya. Untuk sensornya, pas sensornya itu belum saya pasang. Jadi cuma pakai gas aja, pakai throttle. Sambil nunggu. Ini Tektro yang belakang ya. Double piston. Sementara rantainya ini pakai apa ya, lupa saya mereknya. Ini semi hollow, jadi semi hollow itu ininya ada bolong-bolongnya, ini lebih ringan. Kalau yang hollow itu ininya batang apa ya namanya, pinnya ini bolong-bolong. Itu yang model rantai model hollow, ini semi hollow.
Jadi yang bolong ininya aja, lebih ringan. Sama gear belakang. Sprocket ini saya dapat di AliExpress. Kalau nyari lokan kok enggak dapat-dapat ya. Paling kecil ini 11T. Yang ini paling besar 36T. 34 ya. 34T ini. Saya kira cuman itu ya, perubahannya ya nggak banyak. Sama ini bikin buat dudukan supportnya, penyangga sekaligus pakai pijakan boncengan. Terus cuman itu ya. Untuk lampu depan, lampu depan saya pakai Eco 9 ini. Displaynya 9 sampai 84 volt kalau nggak salah ya. Itu. Saya rasa cuma itu ya, nggak banyak sih. Oke ya. Thank you.